Pungut! Pungut aja! Pungut! Pungut! Kenapa kamu buang sampah? Pungut! 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 Kamu orang pungut ini, kamu orang pungut. Kalau kamu orang tidak pungut, saya yang pungut. Saya itu sampai tiga ya. Kalau kamu orang tidak mau, saya itu ngulang. Pungut! Cepat! Pungut! Kamu orang ini tak biasa membuang-buang sampah sembarangan ya. Itu lagi! Pungut! Pungut! Pungut, yang sana pungut, semuanya pungut. Kamu orang ini tak biasa mampu buang sampah sembarangan. Oh, sini kamu orang. Ada sama kesini sama kamu orang ini. Sini cepat, kamu orang tiga. Sini, kamu orang ini coba sini. Kamu orang soalnya sana. Itu kayak tugu, patung itu kayak patung. Kamu bisa baca kan tidak? Bisa. Bisa? Bisa, bisa. Sekarang kamu saya tes ya kalau kamu bisa baca. P-I I N-A A S-A S-A. Kalau dibaca? Bisa. Nah, bagus. Berarti kamu orang pintar membaca. Kamu orang ini sambarang memang kamu bawa buang rumput. Tidak boleh kalau buang rumput, pemerintah kaya sudah berusaha untuk menjadikan kota Luwuk ini dia indah, bersih, dan nyaman. Jangan kita orang masyarakat mau datang kemari, mau bawa buang kotoran, mau bawa buang rumput. Kok rupa-rupa. Ingat deh, pemerintah kaya berusaha, bukan lagi cuma, oh kamu orang ini. Itu kamu orang gagal men. Halo guys, sebangsa dan sekabupaten. Saya kaya berada di kota Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai, kota Luwuk, Indonesia, Sulawesi Tengah. Yailah, ternyata memang betul orang-orang bilang ini kota Luwuk indah, nyaman, dan damai. Itu kamu orang lihat, itu kayak apa di belakang? Itu kayak patung, oh patung pinasa, itu kamu orang gaul-gaul. Ini kan seperti teman-teman orang Luwuk. Orang-orang juga gaul-gaul loh. Cuma saya yang tidak. Yailah. Jadi begini. Coba kamu orang masyarakat Kabupaten Banggai. Jangan buang-buang sampah ya. Kasihan. Kasihan kayak kok. Pemerintah. Pemerintah itu sudah berusaha keras. Untuk menjadikan kita orang punya kota ini. Yang tercinta. Jadi nyaman. Indah dan bersih. Oke. Jadi kamu mau buang rumput ya, awas. Kalau kamu nggak salah, saya suruh pusat. Oke. Barangkali cuma itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.